Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perjalanan kami sampai ke Marina Punggol Marina. Ujung sana. Okey. Kita akan lihat perjalanannya tu. Ini sudah separuh jalan. Kita akan teruskan sampai sini. Keadaan pagi-pagi ni ramai yang berbasikal. Okey. Menjaga kesihatan. Untuk membuatkan persediaan. Untuk menguatkan otot-otot kita. Kerana satu hari nanti kita akan sampai ke usia tua. Yang mana bahagian-bahagian yang harus kita gunakan itu akan menjadi lemah. Jadi untuk supaya persediaan itu agar kita tidak menempuh kesusahan-kesusahan yang boleh membuat kita lebih rumit lagi, maka persediaan-persediaan awal seperti ini sangat penting. Dan minda kita kadang dikawal oleh perasaan kita sendiri. Sama ada kita ingin lakukan atau tidak ingin lakukan. Okay, ya? Bila kita memaksa diri kita cara sepenuhnya, tak ada separuh-separuh. Memang perkara-perkara yang baik ini susah untuk dimulakan tanpa kita sendiri mengusahakannya. Kadang-kadang kita tersekat dengan permainan dalaman perasaan kita tu, yang mana kebanyakannya kita telah banyak ditipu, sama ada daripada dirian kita itu sendiri ataupun daripada sumber-sumber luar. Sumber-sumber luar yang dimasukkannya adalah sumber-sumber yang mana mungkin mereka ada balas dendam. Mereka ingin mencuba-cuba. Okey. Biasalah manusia ni kadang-kadang suka bergurau. Kadang-kadang mereka tak terfikirkan bahawasanya apa yang mereka guraukan itu tidak mendatangkan manfaat sebagai masyarakat ataupun sebagai manusia yang berakal dan berperi kemanusiaan. Kerana kita diajar cara bagaimana untuk menyihatkan badan, menjaga keamanan negara, bukan berpecah belah, bukan cemburu. Kita harus bekerjasama. Ini sekiranya kalau kita tidak bekerjasama, kita akan berpuak-puak. Kerana banyak contoh telah mengajar kita dari masa-masa yang lampau. Kalau kita masih tega melakukan hal sedemikian, makanya tidak ada perubahan bagi diri itu. Ini dia kelihatan Punggol Marina. Sangat indah. Di waktu pagi ada jam 7:40 minit pagi. Tuan anda, saya merakam video ini hanya sekadar hobi saja sebagai videographer. Okay. Tidak ada maksud di sebalik ini dari mana-mana pihak maupun bayaran-bayaran apa saja pun. Hal sedemikian yang saya lakukan ini adalah semata-mata sukarela, hanya kehendak saya saja. Demi untuk masa depan anak-anak kita ataupun mereka yang ingin melihat keadaan sebenar kawasan-kawasan itu.
tidak ada kena-mengena, tersangkut paut atau menunjukkan hasrat ini kepada sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Sekian dari kami. Ini dia Punggol Marina, penghujung tempat kita bergambar. Itu di isteri saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amalkan gaya hidup sihat. InsyaAllah kita mendapat ganjaran dan pahalanya. Sekian dari saya. Kita ikuti liputan seterusnya. Mengah-mengah. Assalamualaikum.